Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Wen channel pengaritan ya. Channel peternak tradisional, Bos, ternak wong desa Klutuk. Lah pada kesempatan sore hari ini ya, Bos ya, saya mau memberi makan kambing saya ya. Nah, kemarin itu ada yang bertanya teko-teko apa pakane weduse sampean iki. Ceritane iki ngono iki, Bos. Lah iki saya sepilkan pakan saya yang ada di sini ini. Ini untuk sore hari menune iki anu bos iki apa jenenge? Alah. Ijoan. Ijoane bermacam-macam jenis ya. Ya, yeah, pakan majemuk iki. Nah, ini di sini ada daun laban ya seperti iki. Terus ada gajan. Terus ada telo taun. Nah, daun singkong taun itu ada indigo vera ya bos ya. Tak dohno ae bos yang urung tak giling. Nah, iki yang belum saya giling masih ada juga iki. Nah, seperti ini penampakannya ya. Nah, ini daun nangka iki. Daun nangka ramban-rambanan seperti iki ya. Nah, iki indigo vera. Nah, ini daun singkong karet iki bos. Telo taun itu loh bos. Nah, iki seperti ini odot dan lain sebagainya. Suatu contoh ini yang ada di bawah ini ya, iki godong karet bos. Godong karet iki walaupun garing mekingking koyong ini masih tetap saya berikan juga iki. Nanti saya ikutkan giling di situ. Ini juga kambing sangat suka. Terus ada lagi bos yang tadi yang belum saya sebutkan ya. Anu godong gamal. Nah, godong gamal juga ada di dalam sini wis kecampur bos. Gamale sudah saya giling ndisian mau. Nah, seperti ini penampakannya ya. Oh. Nah, tak dono godong gamale sisan. Mungkin nang jero kene ya ono iki. Nah, kalau godong gamal seperti iki modele. Mirip dengan indigo vera tapi agak bulat godongnya bos, daunnya agak bulat terus lebih lebar ya daripada indigo vera. Kalau indigo vera seperti ini cilik-cilik lincip-lincip seperti ini. Nah, pakanku yang ijoane ngono kuwi tok bos. Apa itu jenenge? Ijoan rambanan campur suket. Nah, intinya itu. Kalau pakan tambahannya saya membuat sendiri ya, seperti yang di plastik-plastik itu dalam tong ini. Iki racian sendiri. Nanti akan saya bikinkan videonya lagi ya. Karena kalau yang pakan tambahan ini nganggune sidik-sidik bos, makanya sedikit-sedikit saja. Itu kebanyakan malah orang lain beli dari sini untuk tambahan pakannya. Nah, seperti itu. Infonya seperti itu bos. Intinya pakanku ya cukup rambanan seperti iki, tapi dengan jumlah yang banyak terus jenisnya bermacam-macam. Nah, intinya itu. Saya akhiri bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.